Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan momentum Hari Guru Nasional tepat untuk digunakan para guru sebagai peneguhan komitmen dan peningkatan kualitas. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan pidato pencerahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Momentum Hari Guru Nasional menurutnya tepat untuk digunakan para guru sebagai peneguhan komitmen dan peningkatan kualitas untuk menjadi guru yang unggul dan berkemajuan. Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini, seluruh keluarga besar Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk TK ABA memperingati Hari Guru Nasional sebagai momentum penting untuk meneguhkan komitmen guru sebagai aktor pendidik. Tidak pernah kenal lelah mendidik anak-anak bangsa dengan beragam latar belakang dan masalah yang tidak ringan, tetapi tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh, penuh komitmen untuk terus mendidik akal budi anak-anak negeri untuk menjadi insan kamil, menjadi manusia yang utuh, utuh iman dan takwanya, akhlak dan kepribadiannya, pikiran, ilmu dan keahliannya. Khairihi wa syarrihi. Surya Sahputra memberitakan iman kepada Allah, iman kepada